Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng Haki di channel Ngabolang Receh. Ya, masih di jalur proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Saat ini saya sedang berada di jembatan layang ke-25, tepatnya di atas Jalan Raya Anjun Pleret. Ya Sobat YouTube, dimanapun Anda berada, berikut saya akan sampaikan lokasi jembatan layang ke-25 di pemasangan box skidder yang sudah terinstal di nomor 685. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung di jembatan layang ke-25 berada di DK 82 plus 206 sampai dengan DK 82 plus 703, atau jembatan kereta cepat Jakarta-Bandung dengan nomor 25 ini sepanjang 497 meter. Berlokasi di Jalan Raya Anjun ya tepatnya, ini masih di Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sudah terpasang 4 buah box skidder dan sore ini akan dilakukan pemasangan box skidder ke-5, yaitu box skidder dengan nomor 686 yang berada di pilar ke-4 dan ke-5. Inilah situasi terkini atau pemasangan box skidder sudah sampai sini teman-teman. Satu buah box skidder sudah melintas di atas Jalan Raya Anjun Pleret, dan tepat yang berada di atas Jalan Raya Anjun Pleret ini adalah box skidder ke-684. Kita bisa melihat box skidder dengan nomor 684 yang tepat berada di atas Jalan Raya Anjun Pleret. Ini berjarak 4,2 meter ya dari dasar jalan raya ke atas box skidder. Tapi ini faktanya lebih tinggi ya, yang saya pikir ini lebih dari 6 meter malah ya, kurang lebih seperti itu. Ya tentunya ini lebih baik ya, lebih leluasa untuk kendaraan umum yang melintas di bawahnya. Kalau tulisannya di sana itu 4,2 meter ya di atas Jalan Raya Anjun, tapi ini bisa sobat lihat semua, ini tidak mengganggu aktivitas lalu lintas jalan raya yang ada di bawahnya. Ini sangat luas sekali teman-teman. Ini adalah pilar ke-4 dan pilar ke-5 di jembatan layang ke-25 arah barat Jakarta yang siap dipasang box skidder ke-686, yang saat ini box skiddernya sudah sampai sekitar tunnel 7 ya, mungkin sebentar lagi atau nanti tidak akan lama lagi juga akan melintas di tunnel 6 yang tentunya ke arah sebelah sini. Ini tidak akan lama lagi. Ini adalah box skidder ke-5 ya. Ya Sobat YouTube, dimanapun Anda berada, saat ini sudah 4 buah box skidder yang sudah terpasang di jembatan layang ke-25. Pemasangan box skidder yang dikirim langsung dari Casting Yard 4 Bandung. 4 buah box skidder berarti ada 12 box skidder lagi ya teman-teman yang akan diinstalasi atau dipasang di jembatan layang ke-25. Karena jembatan ini mempunyai 15 buah pilar, yang artinya 16 buah box girder akan dipasang di jembatan layang ke-25. Ya kurang lebih seperti ini ya Sobat YouTube, dimanapun Anda berada. Jadi yang kemarin disampaikan itu terlalu bawah jembatan ke jalan
umum di bawahnya. Ini tidak ya, Sobat YouTube bisa lihat sendiri. Ini sangat luas sekali, malah sangat jauh sekali. Masih leluasa sekali untuk kendaraan melintas di bawahnya. Ya Sobat YouTube, demikian yang bisa saya sampaikan untuk situasi terkini di bawah jembatan layang kereta cepat Jakarta Bandung nomor 25 yang berada di Desa Anjun, Pleret, Kabupaten Purwakarta. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai dengan selesai. Jangan lupa like video ini. Dan untuk Sobat YouTube yang baru menemukan channel Ngabolang Receh, bisa klik tombol subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.